You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Dia adalah pemimpin tertinggi dari gereja, dan dia berfirman, "Aku akan mendirikan jemaatku," Matius 16 ayat 18. Itu artinya, gereja adalah milik Kristus. Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh dan satu-satunya yang memiliki kuasa memimpin dan mengasihi gereja. Gereja merupakan sekumpulan orang percaya yang bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Video kali ini akan membahas tentang 7 pemimpin gereja paling berpengaruh di Alkitab Perjanjian Baru setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kristus mempercayakan kepemimpinannya kepada para rasul yang akan meneruskan pelayanannya di bumi setelah kenaikannya ke surga. Para pemimpin gereja Antiokhia adalah orang-orang Kristen generasi kedua setelah para rasul generasi pertama, yakni 12 murid Yesus. Mereka inilah para pemimpin gereja Yerusalem dan pemimpin gereja Antiokhia yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja paling berpengaruh di Alkitab Perjanjian Baru. Siapa sajakah mereka? Berikut pembahasannya. 1. Petrus. Petrus merupakan pemimpin utama gereja Yerusalem, gereja pertama di bumi sebelum akhirnya digantikan oleh Yakobus, saudara Yesus. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga 22. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 40. Dialah juga yang memegang otoritas untuk mendisiplin jemaat di gereja Yerusalem. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga 26. Menurut tradisi, Petrus memberitakan Injil di kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan di Roma, ia mati martir pada masa penganiayaan Kaisar Nero. 2. Paulus. Paulus merupakan salah satu pemimpin gereja Antiokhia. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga 3. Sebelum bertobat, ia dikenal sebagai Saulus, dan ia adalah seorang penganut agama Yahudi yang sangat fanatik, yang menganiaya orang-orang Kristen. Ketika sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya dan membunuh orang Kristen, maka Saulus pun bertobat setelah Yesus menampakkan diri kepadanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 9. Paulus adalah seorang rasul yang memberitakan Injil ke banyak bangsa dan mendirikan banyak gereja di berbagai wilayah, yakni di seluruh Eropa dan Asia Kecil. Dari semua cara Paulus mempengaruhi kekristenan, yang terbesar adalah perannya dalam menyebarkan Injil ke komunitas non-Yahudi. Dia tentu saja bukan satu-satunya rasul yang melakukannya, tetapi dia dikenal sebagai rasul untuk orang bukan Yahudi. Karena itulah panggilan khusus dari Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dia dan para rasul lainnya setuju bahwa itu adalah perannya. Galatia 2 ayat 7. Dan tidak dapat diragukan itu adalah fokus pelayanannya. Lukas mencatat beberapa mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengusir roh, menyembuhkan orang-orang, dan bahkan membangkitkan seseorang dari kematian. Menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma atas perintah Kaisar Nero pada sekitar pertengahan 60-an di Tre Fontane Abbey. 3. Yohanes.
Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir. Yohanes 13 ayat 23. Bersama Petrus dan Yakobus saudaranya, ia merupakan murid terdekat Yesus. Di gereja mula-mula di Yerusalem, peran Yohanes cukup besar. Bersama Petrus, ia menjadi pemimpin gereja terkemuka. Dan bersama Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah soko guru jemaat mula-mula di Yerusalem. Galatia 2 ayat 9. 4. Yakobus saudara Yesus. Rasul Paulus dengan jelas menyebut Yakobus ini sebagai saudara Tuhan Yesus. Galatia 1 ayat 19. Kendati demikian, Yakobus beserta saudara-saudaranya yang lain tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya. Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 3 hingga 5. Barulah setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Bersama Kefas atau Petrus dan Yohanes, Yakobus merupakan soko guru jemaat Yerusalem, Galatia 2 ayat 9, bahkan pemimpin utama di gereja tersebut. Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Yakobus memimpin gereja tersebut selama 30 tahun hingga ia mati martir sekitar tahun 62 Masehi. 5. Barnabas. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat di gereja Yerusalem. Ia seorang yang kaya namun murah hati. Ia termasuk anggota jemaat yang menjual hartanya dan memberikannya kepada para rasul untuk dijual dan dibagi-bagikan kepada jemaat. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 hingga 37. Selain itu, Barnabas juga dikenal sebagai seorang rasul dan nabi. Ketika Barnabas diutus ke gereja Antiokhia yang baru berdiri, Barnabas menjemput Paulus ke kampung halamannya di Tarsus dan membawanya bersamanya ke Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 22 hingga 26. Barnabas dan Paulus kemudian menjadi pemimpin gereja Antiokhia. Lalu Roh Kudus memilih mereka berdua untuk memberitakan Injil ke berbagai kota. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga 3. Termasuk Pulau Siprus, daerah kelahiran Barnabas. Bersama Rasul Paulus, Barnabas berhasil memenangkan jiwa gubernur Siprus yang bernama Sergius Paulus. Walaupun mereka sempat dihalang-halangi oleh seorang penyihir bernama Elimas, yang kemudian dibutakan matanya oleh Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 hingga 12. Ketika Barnabas dan Paulus berselisih paham dan berpisah dalam pelayanan karena kasus Markus, maka Barnabas memberitakan Injil bersama Markus ke wilayah lain. 6. Filipus. Filipus ini dikenal sebagai pemberita Injil. Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Suatu istilah yang dalam Alkitab hanya dikenakan bagi Filipus dan Timotius. 2 Timotius 4 ayat 5. Hal ini mengindikasikan bahwa Filipus adalah seorang penginjil yang terkenal. Filipus juga adalah salah satu dari 7 diaken gereja Yerusalem. Ketika terjadi penganiayaan terhadap gereja mula-mula di Yerusalem, Filipus pergi ke Samaria. Di Samaria, ia pergi ke sebuah kota, mungkin Sebaste, dan memenangkan seluruh kota itu kepada Tuhan Yesus. Filipus juga memenangkan seorang sida-sida Etiopia yang baru pulang beribadah dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga 39. Sida-sida Etiopia ini diyakini menjadi perintis pertama gereja Tuhan di Etiopia. Setelah itu, ia tiba dari Kaisarea. Kisah Para Rasul 8 ayat 40. Rupanya ia tinggal tetap di kota itu. Sebab bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus menginap di rumahnya di Kaisarea. 7. Silas. Silas adalah seorang rasul dan nabi di gereja Yerusalem. Silas pertama kali muncul di Alkitab, tatkala ia bersama Yudas dipilih sebagai utusan para rasul dan panatua yang bersidang di Yerusalem tentang sunat. Mereka diutus ke gereja Antiokhia dan gereja-gereja di tempat lainnya untuk menyampaikan hasil sidang tersebut, yakni bahwa bangsa-bangsa lain di luar Israel tidak perlu disunat untuk bisa diselamatkan,
Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Ketika Paulus dan Barnabas berselisih paham dalam pelayanan karena Markus, maka Paulus memilih Silas bersamanya dalam pemberitaan Injil. Sedangkan Barnabas tetap bersama Markus. Hampir pasti bahwa Silwanus dan Silas adalah orang yang sama. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Itulah 7 pemimpin gereja paling berpengaruh di Alkitab Perjanjian Baru.